Ini level 1 tuh gimana sih? Papan lawannya enggak ada di sini. Ini maksudnya apa tadi? Ini intro apa udah mulai sih? Eits. Kok kena sih? Ini udah habis nyawanya, baru main belum 1 menit. Ah, udah mulai bang. Tapi ini belum stage 1 anjir. Tuh, baru stage 1. Gimik pala bapak kau anjir. Guide Eri to the stage goal. The flags are safe point. Good luck. Ini grafik-grafiknya mahasiswa juga sebenarnya bisa buat deh, ya gak sih? Kayak Munawar lu kayaknya bisa buat deh. Dayam nih. Ini diinjek. Oh iya, kayak Mario. Bocil menyerang kak. Iya, ini game kelihatannya gak terlalu sus. Oke, mungkin agak sedikit susah. Minus 1 nyawanya, gimana caranya ini? Emang lu bisa bikin game gak? Bisa ya. Kalau selevel kayak gini mah harusnya gue bisa bikin nih. Halo Ryan. Kalau level ginian mah gak terlalu sus. Nah, ini awalnya doang kan, baru penyesuaian. Kayak gini-gini doang mah easy lah ya. Emang lu bisa bikin dia? Ini apa nih? Ini sundul-sundul gak dapet koin gitu. Ada ayam. Gak dapet koin sih. Ada ayam bajingan. Sorry toksi. Kita berusaha sabar dan PMA ya di sini ya. Positif mental attitude. Jadi jangan sampai, aduh lupa anjing. Dan toksik sebisa mungkin ya. Bang FM-nya sering dark joke nih. Gak apa, gak ada. Udahan aja kali ya, ganti game aja. Pencet E. Gak bisa anjir, gua ditipu bangke. Bocil Ryan. Gak bisa pencet E. Ini gamenya tuh susah, tapi lagunya tuh santai gini. Wah, jadi bikin kesel. Gak bisa pencet F, babi. Ini ada ayam kan di sini. Nah. Terus itu gimana yang di kanan kan ntar di situ. Udah minus 7, belum sampai 5 menit main. Iya, tadi udah di-pick akhirnya. Ingat. Ini apa nih? Ini checkpoint ya? Weh, game easy, nget. Eri can enter face by pressing down while... Oh, face itu ya? Apa, face itu kayak apa namanya, Mario itu? Pipa ya? Pipanya Mario. Ini kan? Nah, ada bonus deh. Anak anjing, ini siapa sih yang buat game ini, nget? Kincir anginnya jatuh anjing. Iya, ini game sangat family friendly anjing. Gimana caranya anjing? Kincir angin gimana caranya bisa jatuh anjing? Itu construction issue namanya, ngentot. Lewat atas. Lewat sini kan? Oke. Ya, mampus lu anjing. Lah. Lanjut loncat. Di ada boxnya babi. Gak bisa ini. Apa nih, ada diamond nih? Diamond Mobile Legend ini free money. Oh, what? Huh? Gak bisa diambil kah tadi? Ini diamondonya gimana nih? Lah, jatuh sendiri, ngetet gua apa-ngapain, bajingan lu. Ya, sabar. Tarik nafas dulu. Kok jatuh gua di atasnya?
Jadi gue lompatnya ke sana ya, ke kanan. Oke, berarti anak. Ini gak masuk surga anjing yang bikin game kayak begini. Itu ada kodok, anjing ada kodok. Ulangnya dari sini lagi. Wih, udah selesai guys. Gampang ini mah. Cupu sampean anjing, katain cupu gua VTuber. Lompat ke atas gitu. Ini gak bisa anjing, Ryan. Kalau robot yang benderanya dirobohin gak bisa menang. Siapa tadi yang nyuruhin gue robohin tiang bendera anjing? Oke, gue tahu. Jadi, loh. Oh, ada achievement aja. Itu salah pencet sih tadi. Lagunya terlalu tenang anjing, gue gak suka nih anjing. Min 50k, iya ini min 50k. Wika-wika nya gak ada, gue mau minum dulu capek ya dari tadi marah-marah. Apa sih di overworld mapnya bisa mati anjing? Lagi pilih stage bisa mati, logikanya di mana gitu kan ya anjing? Ini yang bikin game-nya S3 game dev apa gimana sih? Ini apa lagi? Baru juga main anak ngentot. Di jadi martabak gua anjing. Eris penyet. Ini apa ini, ada waifunya siapa ini di sini? What the fuck? Oh, aman-aman semua. Ini pasti ada sesuatunya. Bukan palanya yang ngalangin anjir itu. Emang Windows-nya kegedean. Tuh kan? Ini apa nih ke atas? Jebakan Batman ternyata anjir. Ini kayak main Indiana Jones sampe ler. Ini apa lagi, ada banyak duri di atasnya. Ayam ikut lompat anjing memek. Apa coba ayamnya ikut loncat sekarang? Besok ya loncat apa ini, harga BBM? Nah gitu doang, susah ini dari tadi. Apa sih mau lu kon? Oh iya anjir, easy. Eh. Easy ya ini. Wah, muncul duri dari situ ya anjing, anak dajal. Ini kenapa bisa diduk-duk-duk gini lagi? Tadi kayaknya lain gak bisa diduk-duk-duk gitu. Meledak dia kalau diduk-duk lanyakan, ngen. Ah, mampus lu ayam aja. Ada lagi dia anjing. Wah. Dia naik batunya dong anjing. Nah, tinggal itu di depan udah ada checkpoint bangsat. Ini apa nih? Oh, jamur. Bedanya apa sama jamur hijau ini? Ini jamur bundir anjing. Sabar dong, minimal jangan botak aja. Botak itu bukan. Lah, nyangkut. Ada lemnya ya kan? Udah sampai finish anjir.
Ada. Oh, gitu doang. Oi. Iya, ini kayak gini doang sih gampang ya harusnya. Ayo, apalagi di sini. Ayo, apalagi. Gua udah baca semua gerakan lu anjing. Kecuali yang ini. Apa itu anjing? Oke. Ditabrak ikan anjing. Siapa yang nyobain ditabrak ikan meningsoy? Ih, ada diamond. Ih, gila. Aduh, sakit pala ini. Eh, ada ikan dari dalam. Si anjing sembunyi kayak main Mobile Legend ngentot. Ini apa lagi? Babi. Gua kira yang ijo-ijo ini itu bakal geser, ternyata enggak. Iya, enggak geser sih, tapi muncul di sebelah sono. Gua harus dari sini gitu. Di pojoknya bisa ada duri lagi, ngen. Sabar, sabar ya. Ini stage air. Semuanya harus mengalir seperti prinsip air ya. Nah. Wah, apa tuh di bawah? Astaga. Langsung turun kan? Ini gimana cara? Dimarahin mama. Abis kesel gitu tuh. Game-nya tuh kayak ngajak ribut gitu. Ini faedahnya yang bikin game ini tuh apa gitu, gua gak ngerti gitu. Sini gimana muterin gitu kesini? Oh gitu, ada ikan anjing. Ada duri nge. Gua cek dulu kodoknya. Oh gini. Oh gitu. Dia balik lagi anak kontol. Next. Kodoknya ditangkap aja. Apa sih baru manda mati ngen. Dipencet sama ayamnya anjing. Sini apa di bawah? Jat. Anak. Itu my bad, itu salah gue, bukan salah game. My bad itu. Dia bisa lompat, itu salah gamenya nyanyi ini tai. Weh. Nah, dia menghindar ke kiri anak kentut. Platformnya menghindar gua, tai. Turun gitu. Turun dia, tidak tuh. Ayo. Lempar ayam gitu. Ini kalau ini pencet apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi anjing deh. Game designer kontol. Finish gua di seruduk. Terus gimana? Gak bener-bener anjing. Rusak panelnya anjing, diinjek 3 kali. What the fuck? Terus gimana kalau rusak ini gak bisa naik dong? Anak kok. Ah memek. Apa sih gak jelas kentut. Ini cuma menghindar-menghindar doang nih. Ya kayak gini mah gampang. Ini officially stream 18 plus anjing. Ah kayak gitu doang kan. Apa sih setiap ngomong kayak gitu doang semuanya apa? Kebalik layarnya abis ini. Muncul titik raksasa anjing. Apa ya sini? Om rudal.
Dia super charge turbo anjing robotnya. Dal. No. Terus kalau ditabrak gini gua tiangnya ditabrak kalau robotnya duluan, babi. Kang ngentok. Ah, sabar, sabar, sabar. Gak ada otak anjing ini namanya. Robek lagi ini headsetnya. Easy ya. Lagunya yang ini lagi anjing. Hoki, ini namanya skill anjing. Lu gak tahu ini namanya pro. Get. Ini abis ini mau besok mau gue harus jadwal sama psikiater kali ya ini. Anjing gue dikasih achievement tai. Ini gimana bangke? Lagunya yang paling ngeselin lagi. Ini gimana? Tenenet 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 bacot. Oh gini, ngentot. Nah, ini apa lagi? Ada ayam anjing. Oh ini sus nih. Please jangan macam-macam. Anak ngen. Ah, jago nggak anjing? Aduh. IQ level maksimal nih bro, nggak ada anjing, goblok lu yang buat game anjing. This stage is easier than the final stage. Oke, katanya lebih gampang daripada fun. Ngen. Dia membal anjing kotaknya. Oh, bahapi nih game. Ah, apa sih baru juga mulai stage kastil-kastil titit. Apa jatuh nih? Dia ada duri jatuh di tengah. Di sebelah kanannya durinya jatuh lagi. Kalau ke sebelah kiri ada listrik lompat dari bawah ke peju. Gua terobos kan, nah kiri kan. Ah, easy nih mah kayak gini. Jatuh semua kan. Jangan percaya sama meriam di stage ini, Bang. Oke, oke. Thank you, Pit. Berarti otak ini aman kan? Oke sih. Dia pisah dong kayak cewek ngangkang anjing. Nah, ada bom ngentot, ngentot ada bom tiba-tiba. Wah, gua tahu nih. Ini mental lagi nih, oh enggak. Udah kan? Oke, let's go ngent. Double, ada lagi di atasnya. Tadi bisa dilewatin babi, kenapa sekarang nggak bisa?
Up tadi bisa, sekarang nggak bisa sih. Oh harus lewat ayam, oke. Nah ada lagi kan nih, easy kayak gini mah. Di atasnya ada durian memek. Bisa sih, cuman tadi gua kayak skill issue gitu. Nah ada nih, lanjut. Anak Dajjal baru juga temu checkpoint, ngen. Bonus stage in the face. Oke. Ngen. Tuh tangan gua sakit anjing. Nah. Lah, bonus stage-nya. Welcome to flower bonus. Terus tinggal lompatin, enggak harus dilempar ya. Oh, ada boss ini. Apa jadi main persona anjing? Anjay dugem bang, halo sudut bako. Welcome to the stream. Jadi persona ini maksudnya gimana ya? Jump. Eh, ada yang bisa kasih tahu ini gimana? Hah? Oh, ada jalur bawah sama jalur atas. Sepertinya jalur atas itu trap. Berarti kita lihat jalur bawah, ada bola pelan-pelan. Bolanya jadi turbo. Iya, VTuber baru. Oh, udah jatuh dia. Ini pasti nggak jatuh. Oh, salah. Bolanya kalau bawa jadi turbo, anjing. Oke. Patah, anjing. Aduh. Ah, dia loncat durinya dong. Ini apa lagi? Dikejar dari kanan, dikejar dari kanan. Oh shit. Mama, aduh. Apa nih? Dia jadi ngebut telek. Ini, bentar. Ini perhatikan baik-baik ya. Biasanya kalau stage-nya gampang cuma ada tangga gini pasti ada apa-apanya nih. Kan? Liatin. Ini stage-nya simple kayak gini pasti ada apa-apa. Kan? Liatin nih. Nah, jatuh deh, boh. Nah, easy. Dia loncat spike-nya anjing. Not being able to see the ground is a good thing, huh? Ini kalau main ini untung nggak main di bulan puasa anjir. Hah? Lewat mana? Nah ini kompilasi semua stage kan bener ini yang. Ya ini sekarang trap ini kan tadinya buat bekuin ya, kenapa kalau gue injek mati sekarang? Oke. Oh, syukur. Ada lagi yang keempat di situ. Shhh.
Oh, sesimpel itu doang dari tadi anjir. Ini apa lagi? Kotak hintnya sekarang jadi kotak hintnya jadi duri ya. Udah kan? Beres kan sekarang? Final to final. Nah katanya ini troll, ini bukan troll, ini waifu. Anjay, ini jadi persona ini, use this aja. Ini ya, I am thou, thou art I. Susah apain? Balapan aja gue gampar loh. Main tohong ya. Lagunya agak keren juga. Gak panik lah, gue pemain Toho bos. Gue kira ginian bisa ngalahin gue. Yaelah, ini emang gak ada apa-apa ya dibanding Toho anjing. Aduh, udah dikit lagi tuh. Ah, kok gue masih bisa mati? Astaga, gue masih bisa mati. Ini kayak berasa main Azur Lane tau gak sih lama-lama. Nah. Lagu endingnya jangan ini dong anjing.